balik lagi bareng sama aku Salsa. Kali ini kita akan latihan mengecilkan perut lagi bagian kedua. Jadi aku akan membuat ini beberapa bagian. Kalau begitu itu aja ya video-videonya. By the way, balik lagi ke bagian perut ini sama tidak memerlukan sepatu. Jadi boleh nyeker mania alias tidak pakai sepatu. Karena gak ada gerakan yang loncat. Nah kali ini gerakannya semuanya di atas alias standing up straight out kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia-nya ya udah di atas aja, kita latihan perut gak ada di bawah. Jadi teman Salsa Fit gak perlu pakai mat. Kalau misalnya mau tetap pakai mat, kalau aku sih lebih suka pakai mat olahraga karena berasa gitu olahraga. Oke, jadi langsung aja ikutin aku. Gerakannya semuanya gampang dan tapi ingat sebelum mulai. Ini tidak boleh untuk ibu hamil dan ibu pasca melahirkan di bawah 4 bulan. 3 sampai 4 bulan deh, enggak apa-apa. Oke, jadi enggak boleh. Kalau yang lain silakan gitu. Oke, mari kita lakukan. Let's go. Gerakan yang pertama, tangannya di belakang kepala. Kita mau twist. Hap. 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 Twistnya maksimal ya, jangan cuman kayak pokoknya maksimal sampai nengok. Setiap kita nengok itu buang nafas, balik tengah itu tarik nafas. Hap. 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 Berasa ya perutnya. 3 2 1 Oke. Gerakan selanjutnya, tangannya lurus. Terus kita ke depan. Hap. 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 Ingat ya, ini mereka ketemu tapi dadanya enggak boleh bungkuk. Jadi enggak boleh. Dadanya tetap dibuka. Ketemu. Yes. 5 4 2 1 Oke. Next. Kakinya boleh posisi sumo, kita mau ke samping. Hap. 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 Hap yang kerja perut, kaki cuma nahan doang. Hap. Hap ini buat perut samping. Hap lagi. Belum. Belah lagi, posisi badannya cuma samping samping, jadi nggak ke depan ke depan gitu ya teman self elevate. Hap 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 hap. Oke, next. Kakinya boleh satu di bawah satu di atas, kita mau up and down. Hap hap. Terus fokus fokus fokus, lihat ya kalau dari samping. Up perut bawah, up in up. Belum. Lagi. Lagi. 10. 5. 3. 2. 1. Oke, ganti kaki. Let's go. 2. 1. And up. And up. And up. And up. Perut kunci, fokus. Ini buat perut bawah, paha tuh cuma ngebantu doang ini muscle itu. Jadi jangan fokusin di paha ya. 10. Belum. 5. Lagi. 4. 3. 2. 1. Oke. Kita ulang dari awal. Satu kali lagi. Sekarang boleh rest dulu. 20 detik. Habis itu lanjut. Go, hop, and hop, samping, samping,
ingat ya, maksimal tengoknya. Maksimal, bener-bener rigid. Belum. 17 detik. Dikit lagi. Lima, tiga, dua, satu. Oke, next. Ingat gerakannya selanjutnya. Oke, yuk let's go. Hap, hap, depan, depan. Kelihatan ya teman-teman solisit. Aku tuh dari samping, biar teman-teman solisit bisa lihat gerakannya. Lima, tiga, dua, satu, nice. Oke, sekarang posisi sumo squat. Kita samping, dua, satu, let's go. Hop, samping, 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 nafas, samping. Setiap ke samping, buang nafas. Belum, lagi. Dua, oke. Okay. Terakhir, let's go teman-teman solisit. Buat perut bawah. Yuk, kiri dulu. Up, in, up. And squeeze, and squeeze. Kaki yang di bawah, ini berat badan kita. Jadi biarin aja, gak usah terlalu dipikirin. Lagi. Berasa banget di perut bawah. Perut atas juga kenapa sih? Empat, tiga, dua, satu. Sebelahnya, let's go. Dua, and let's go. Belum. Fokus. Kalau di perut itu kita memang benar-benar harus fokus. Jadi antara pikiran dan otot. Sepuluh detik, dikit lagi. Sembilan, tujuh, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, tes dulu 20 detik lagi sambil nafas. Mari kita ulang dari awal. Let's go. Hop, 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 hop. Jangan lupa nafas sama soal-soal ini. 3 set doang, gak berasa. Yuk. Squeeze. Perut. Perut. 5. 4. 3. 2. 1. Oke, okay, yuk. Dua, let's go depan. Hap, hap. Fokus di perut. Kalau cuma salsa itu gue fokus, nanti gak berasa. Hap, temu. Yes, ketemu. Belong, lagi. Udah simbang. Lagi. Keep going. Lima, tiga, dua, satu, jump. Oke, semua squat position. Samping, let's go. Hap, 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 nafas. Fokus perut samping. Ini buat lot handle juga. Atau perut bagian samping. Obliques juga. 10. 5. Wow, kebakar banget. 3, 2, 1. Good job. Satu lagi teman-teman solisit, let's go. Abis itu beres. 2, and up, let's go. And up,
N. Belum lagi N squeeze. N squeeze. Perut bawah fokus. Fokus. Lagi 15 detik. N. 9. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Satu lagi. Gila ya, ini udah super basah sama sakit. Let's go. Fokus. Terus fun fact tentang aku, kalau lagi latihan perut suka sambil merem biar makin connect antara pikiran sama otot. Lagi dikit lagi, terus langsung kita go. 5 4 3 2 1 good job. Oke teman sahabat, terima kasih sudah mengikuti olahraga mengecilkan perut dan juga pasti mengencangkan. Posisi berdiri aja, nggak perlu aja tidur-tiduran. Tapi semua berasa kan ya perutnya. Nanti kasih tahu aku kalau di olahraga gimana di kolom komen di bawah. Semoga teman-teman sahabat suka olahraganya. Dan jangan lupa selalu pastiin teman sahabat fit setelah olahraga minum yang banyak biar badannya tetap hidrasi. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!